Nada Pacara Vera Pong, atau yang dikenal dengan Tang Mu, artis cantik asal Thailand, dinyatakan meninggal dunia. Artis cantik berusia 37 tahun ini dinyatakan meninggal setelah jenazahnya ditemukan mengambang di sungai. Setelah sebelumnya Tang Mu dinyatakan hilang karena terjatuh dari speedboat. Kematian pemain film tersebut sangat mengejutkan publik karena dinilai ada kejanggalan atas kematiannya. Kepolisian Nasional Swat Chang Yot Suk mengatakan bahwa kematian aktris Thailand Tang Mu Nida tampaknya merupakan kecelakaan. Menurut bukti yang ditemukan, sejauh ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari 29 saksi. Pihaknya juga meminta bukti seperti riwayat panggilan ponsel, kecepatan kapal selama mengemudi, serta data GPS di speedboat yang ditumpangi oleh Tang Mu Nida pada malam kecelakaan itu. Kepolisian juga tengah mempelajari lebih lanjut terkait laporan hasil pemeriksaan forensik. Hasil otopsi tunjukkan Tang Mu Nida tenggelam. Seperti yang dilansir dari Bangkok Post pada Senin 7 Maret 2022, Komisaris Kepolisian Daerah Provinsi 1 Letnan Jenderal Polisi Jirapat Pamujit mengatakan pada Minggu bahwa pihak kepolisian masih akan mengumpulkan bukti penyelidikan. Penyelidikan sedang ditangani tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Penyelidikan kasus kematian Tang Mu Nida juga diawasi langsung oleh Kepala Polisi Nasional. Pada Minggu, penyelam Divisi Laut menemukan dua benda di Sungai Chao Phraya di dekat dermaga Pibul Sokram. Dua benda itu diserahkan untuk pemeriksaan forensik. Polisi juga sedang mencari benda-benda lain di tempat kejadian perkara yang menurut para saksi telah dibuang ke sungai. Menurut laporan media Vietnam, Eva VN Media, Thailand baru-baru ini menerbitkan berita soal pihak kepolisian yang menemukan dua benda penting terkait insiden kecelakaan Tang Mu Nida. Bukti penting ditemukan pada Minggu 6 Maret 2022 pada pukul 16:40 waktu setempat di dekat dermaga Pibun Sokram. Dua benda itu adalah tas abu-abu berisi vas tinggi yang dikemas rapi, dan satunya adalah benda misterius seukuran telapak tangan. Benda tersebut ditemukan pada koordinat sekitar 50 meter dari dermaga. Komandan Polisi Kerajaan Thailand, Swat Chang Yoduk, akan mengumumkan hasil penyelidikan dalam 2-3 hari ke depan. Kemungkinan besar kasus kematian Tang Mu Nida adalah kecelakaan biasa. Tang Mu Nida ditemukan tewas usai dilaporkan jatuh ke sungai Chao Phraya di dekat dermaga Pibul Sokram 1 pada Kamis 24 Februari 2022. Dari Thailand, Berita Lamongan Selatan mengabarkan.